Apakah jabatan Romo di BPIP ini sering diidentikan dengan pro pemerintah, terus ketika mengkritik sebagai budayawan memang dikira sebagai orang pemerintah, begitu Romo? Ya enggak Buya, yang mengkritik juga enggak ada masalah kok. Kan saya enggak punya kepentingan politik. Ya sejak awal kalau saya ditanyakan enggak bicara korupsi, bicara korupsi, saya sejak awal kan juga pendukung KPK, Mas Indra tahu lah. Saya kan orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan apa-apa, orang tahu kok. Ya seperti dulu lah, Mas Indra tahu mulai kenal saya. Sekarang ya seperti ini, apa yang berubah dari saya? Kan ya, saya menulis banjir itu, Mas Indra, itu 20 tahun yang lalu sama. Saya sudah mempersoalkan keadaban alam. Tapi yang saya persoalkan di situ adalah pertama, perilaku manusia yang korup dan manipulatif. Bagaimana kita membangun keadaban alam itu supaya apa? Berdamai dengan alam, jangan buang sembarangan. Pisah sampah basah sampah kering. Kemudian bagaimana membangun ekosistem yang menjaga kebersihan lingkungan? Apa salah? Dan saya juga menyebut juga banjir Banjarmasin loh, Kalsel loh, akibat dari keserakahan loh. Itu saya menulis opini saya itu, dan itu saya tulis 97 lalu sudah saya tulis.